Assalamualaikum. Tadi ini metik ke bunga matahari, mau taruh di vas buat pemanis ruangan. Kita potong, buangin daunnya. Nanti mau dicampur sama ini, bunga hortensia. Bunga hortensianya itu mau dipetik di situ. Kita lihat apa kalau cukup nggak perlu bunga hortensia, tapi kalau nggak cukup nanti pakai campur bunga hortensia. Ini apa bunga mataharinya, karena campur-campur ukurannya ini udah agak tua, ini masih agak muda. Itu juga sama apa, ada anaknya, ada yang masih kecil tuh. Dan ini juga ini belum mekar tuh. Ini ada lebah. Ini daun-daunnya dipotongin. Mau dicampur sama bunga hortensia. Bunga hortensianya juga mau metik di sini. Warna apa ya? Warna putih. Soalnya ini satu pohon ada berapa warna? Warna putih aja ya. Agak panjang. Nih, udah dipetik. Soalnya ini juga apa, bulan depan juga mesti dipangkasin, jadinya mending bunganya diambil buat pemanis ruangan. Jadi apa, punya pemanis ruangan gratis. Nanti kita atur ini vasnya, bunga di vasnya. Masih mekar. Di bulan September itu nah kayak gini, ntar mesti diikat. Dan di bawahnya mau dikasih hortensia. Dan ini bunga mataharinya jadinya nggak dicampur. Ini sampahnya kan mesti dipotong-potongin. Ini bunga mataharinya jadinya satu vas aja, nanti ini mesti dibersihin. Jadi ini satu vas bunga matahari aja. Putar-putar tuh jadinya gini. Ini daunnya di bawah. Soalnya ini masih ada yang kecil juga nih. Jadinya gini. Itu hortensianya. Di vas lain asli ya ini, tuh dikasih air. Jadi punya pemanis ruangan dua vas. Dulu ya, assalamualaikum.